Hai hai hai, jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Thank you. Sahabat Dimas Beck, Claudia Cynthia Bella, belum lama ini resmi berstatus janda usai berpisah dari Engku Emran. Namun, belum lama cerai, Claudia Cynthia Bella kepergok pandangi wajah ganteng Dimas Beck. Claudia Cynthia Bella kepergok memandangi wajah Dimas Beck saat keduanya tengah melakukan sesi wawancara bersama dengan grup Bukan Bintang Biasa. Dalam sesi wawancara tersebut, Raffi Ahmad terlihat senang menggoda sang mantan. Bahkan, diakui Raffi Ahmad bahwa Bella dulu sempat menjalin hubungan asmara dengan Dimas Beck. Dimas sempat sama Bella waktu itu, tapi kan gak jadi, ujar Raffi Ahmad. Mengetahui sang sahabat mengungkapkan masa lalunya, Bella terlihat sangat kesal. Mantan istri Engku Emran itu bahkan sampai memukul Raffi dengan kipas. Apa sih, Raffi itu laki-laki tapi lemes, maaf ya, ungkap Bella. Bukannya merasa bersalah, Raffi justru kian membuat kesal Bella. Nah, ini kan biar tahu aja orang, ujar Raffi yang tak pelak membuat Dimas Beck tersipu malu. Diakui suami Nagita Slavina itu, sang mantan memang banyak yang menyukai, tak terkecuali Dimas Beck. Bella mah banyak yang naksir. Tuh Dimas Beck, ujar ayahanda Raffi Ahmad. Meski terlihat kesal, gelagat Claudia Cynthia Bella dan Dimas Beck tampak tak bisa ditutupi. Bella bahkan kepergok memandangi wajah tampan sang sahabat di sela-sela wawancara. Tak ayal, banyak netizen yang membanjiri akun media sosial keduanya dengan harapan agar bersama. Pasalnya, kini Bella telah resmi bercerai, sementara Dimas Beck urung memiliki pasangan.